Spidey. Hei, temannya Spidey. Lulu, kok kedai snack malah digerebek? Haduh, stoknya Elsa habis. Manusia super sialan. Pasukan super, masuk. Security-nya biarin aja. Bagaimana tidak? Siapa coba yang mau ngerasain palunya si Thor? Dasar orang edan. Begini cara menghentikan mereka. Pahlawan super dilarang masuk. Permainan dimulai. Ada si Deadpool. Sudah baca pengumuman? Silakan keluar. Iya, ngapain juga? Hai, Els. Halo, Wonder Woman. Bah, permen karet seukuran gitu. Benar-benar kuat. Mohon bantu aku dong. Aku nggak dibolehin masuk. Benar-benar diskriminasi namanya. Masa? Baik kalau begitu. Si Wonder Woman mengangkat Polly dan Polly meluncur masuk sinema. Teman, kamu gak apa-apa? Melebihi dari baik-baik saja. Yeay, selamat menikmati. Makasih. Barusan kok kayak dengar. Gak mungkin. Maju. Selanjutnya. Thor sedang bersiap-siap masuk sinema. Tapi dia dan sahabatnya bakalan mendengar berita buruk. Dan dia bakalan ngusir kita keluar. Dia itu cuman pura-pura tegar. Nih, paluku. Waduh. Thor, jangan pamer aja. Tuh, urusin security-nya. Ambil nih. Makasih, men. Thor memutar-mutar palunya dan memfokuskan tenaga halilitar di satu tempat. Bazinga. Rasakan kemurkaan Thor. Ya, segitu aja. Bagaimana bisa? Kok cuma kayak gigitan nyamuk? Si security mengangkat palunya tanpa kesusahan. Ini punyamu, ya? Oke, tangkap. Ampun, kok kelihatannya? Sakit. Sepertinya security ini bukan orang biasa-biasa aja. Dia bisa mendorong si Thor sampai menembus dinding sinema. Makasih, men. Nah, cewek-cewek, Thor sekarang benar-benar berada di dalam sinema. Oh my god. Nasib lagi mujur. Apaan tuh? Malah dia nggak perlu lagi nyelipin snack. Pas banget. Ladies, snack? Siapa yang nggak mau? Makasih, Thor. Selamat datang di Cafe Superhero. Wow, kue-kue ini terlihat enak. Kalian beruntung, pilihlah. Kelly pilih Catwoman. Dan Rina pilih Superwoman. Pilihan yang bagus. Makanlah, aku tahu kamu mau. Enaknya. Ada apa ini? Wah! Mereka berubah jadi superhero. Ya ampun. Keren banget. Ada apa lagi? Danny masih pilih satu kue lagi dan dia akan gabung jadi superhero lainnya. Oh, wow. Ini dia. Dr. Strange, selamat datang. Kita ada kue untuk dimakan. Ayolah. Oh, ya. Mulailah. Hai, kalian. Waktunya makan siang. Mickey D. Kentang goreng dan burger, kurang apa lagi? Makanlah. Sempurna. Benar-benar enak. Mereka semua suka. Kelihatannya mereka asik makan. Dr. Strange suka. Dan gak ada yang aneh dari burgernya. Catwoman, kamu suka makanan supermu? Tentu saja. Ini makanan favoritnya. Lain kali makan burger ikan ya. Wah, teman-teman. Makanan kita habis. Ada ide, Dr. Strange? Waktunya bikin portal. Restoran Mickey D, kita datang. Ini dia makanannya. Ladies first. Dokter, terima kasih. Oke, aku tahu kita mau ngapain seharian. Burger tak terbatas, kawan. Hip-hip, hore! Enaknya? Waktunya untuk makanan gratis seumur hidup. Terima kasih, pembuat portal. Ada apa, Kelly? Dia mau makanan yang terbuat dari ikan.
Maaf, Nona. Ayo kita lihat. Ah, ya. Yeah. Sesuai dengan yang dia mau. Oh, aku nggak sanggup melihatnya. Ini aneh banget. Hey, dia kan Catwoman. Biarkan dia nikmati serial kucingnya. Jangan hiraukan mereka, Kelly. Ant-Man, Thor, dan Superwoman. Keren! Dan lihatlah itu. Celuplah! Ant-Man, dan saat Rina mau celup, ada yang ambil selai coklatnya. Itu Ant-Man. Dia kecil, tapi kuat banget. Nikmatilah, Thor. Dia celupkan anggurnya. Kamu lihat apa? Oh ya, yeah. Selai Rina jalan-jalan. Ada ide? Ya. Yeah. Tumpuk selainya. Dia pasti nggak kuat. Coba tumpuk lagi. Hah? Dia tetap kuat. Kok bisa? Oke, waktunya yang lebih berat. Apakah kamu kuat angkat palunya? Astaga. Yeesh. Wah, kalian tahu kan dia bisa berubah jadi besar? Salah besar. Dia bisa angkat semua barang. Upsi. Stacy semangat banget pengen lihat film. Tapi nggak boleh ada snack. Sorry. Halo. Nonton film? Tidak boleh. Kamu sudah bikin dua kesalahan. Tidak boleh ada superhero. Tidak boleh ada snack. Tidak boleh ada superhero makan snack. Halo? Kamu ngapain? Security kan sudah bilang pulang. Dengar tidak? Kamu bikin takut cewek-cewek aja. Dasar orang aneh. Eh, kok masih ngantri pakai gaya aneh-aneh sih? Jaring laba-laba meluncur. Lihat deh, ada apa hari ini? Eh, ada permen. Kamu tahu nggak dari mana aja tuh permen? Kayaknya nih jaringnya si Spidey sampai pada target penonton. Sialan! Spider! Hari keberuntunganku. Sial! Sial! Permen lantai. Awas, jaring laba-laba. Ya, jaringnya habis. Ups. Hai. Ah, kamu. Jangan macam-macam dengan aku. Spidey, cepat lari. Ini rasakan sendal jepitku, Spidey. Cafe superhero. Semuanya mahal banget. Kurasa Kit gak akan mampu bayar apapun. Oh, Kitty, gimana nih? Ah, Kitty gak perlu lihat harganya. Dia mampu beli apapun. Bah, enaknya jadi orang kaya. Hai Superwoman, ada yang bisa dibantu? Siapa tahu ada uang nyelip, iya kan? Atau tidak? Ini memalukan. Ada ide. Mana mungkin dia bisa tahan lihat sinar laser? Tentu saja. Mainan terbaik. Supergirl, kamu jenius. Ayo kita usir kucing dari sini. Sana-sana, pergilah. Setelah muter ke sana kemari, ayo kita arahkan lasernya ke makanan. Ya, setelah itu putar-putar lasernya. Bah, kayaknya dia nabrak. Waktunya kencan. Oh, wow. Mark, dia bawa bunga. Wah, cium. Sobat, sebaiknya kamu kabur. Kecuali, semoga Hulk suka coklat. Fiuh, hampir saja. Hah? Oh, dia bawakan gadis kita boneka lucu. Aku gak suka boneka. Ada iPhone nih, tetapi jangan makan kita ya. Makanan kita datang. Nyam, nyam. Please, jangan sampai ada masalah. Kalau tidak, Mark akan kena batunya sekarang. Pasta! Oh, gah! Mark, apa-apaan ini? Ini cukup. Hulky nggak suka. Hulky marah. Lari!
jarum. Bisa mengecil. Oh, astaga. Aku siap menolong. Dia kempeskan monster itu. Kerja bagus. Kelihatannya Mark yang malang sudah aman. Berhasil, guys. Fiyah, monsternya udah kempes. Makasih banyak udah nonton. Sekarang, nikmatilah bloopersnya. Episode baru keluar setiap saat. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Baiklah, sampai jumpa. Tertanda, kru.